Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah senang penonton hamba Allah taala. Bersyukur kepada Allah taala. Alhamdulillah segala puji kepada Allah taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Senang penonton hamba Allah taala. Sedar tak sedar rupanya kita dah tuntas dah lama dah perbincangan kita berkenaan topik yang mana memang cukup hangat buat waktu ni. Soal emas, soal kewangan, soal ekonomi dan sebagainya. Suka untuk saya kongsikan daripada surah Al-Jumuah. Yang mana cukup hebat firman Allah Taala yang mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Ayat ini cukup cantik. Saya nak relikan kepada Al-Fadil Ustaz, yang mana kita melihat dalam firman Allah Taala ini mengatakan apa? Apabila mereka melihat suatu perniagaan, melihat suatu bentuk permainan yang mereka cukup suka, mereka akan buat apa? Wataraku kaqaima, mereka akan meninggalkan. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah menyampaikan mau'izah kepada umat-umatnya. Jadi Allah Taala mengatakan apa? Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Sesungguhnya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah di sisi Allah Taala ini bentuk-bentuk perniagaan, permainan yang boleh melalaikan tersebut tidak ada penilai seorang salah. Jadi kita nak create, kita nak tuntaskan lagi perbincangan kita dengan Al-Fadhil Ustaz dan kongsi kepada sinar penonton bagaimana dikatakan sebagai syarat dalam bentuk jual-beli perniagaan itu tadi atas garis yang telah dibawakan oleh Islam dan bertepatan dengan syarak supaya apa kita lebih jelas. Perniagaan ini antara bentuk sumber ekonomi kekuatan sebagai tunjang kepada umat Islam. Jadi saya persilakanlah tanggung masa kepada Al-Fadhil Ustaz insya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang dihormati Encik Samsul selaku pengasas dan pengarah syarikat GCP. Okey, untuk kita melihat apa itu jual dan beli. Dalam Al-Quran Allah SWT ada sebut beberapa tempat lah berkaitan dengan jual dan beli. Okey, saya nak baca sikitlah sepotong daripada ayat Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Maksudnya bila Allah SWT jual, beli, ada juga di sana riba. Dia adalah syarat-syarat dia. Kita tengok sikit apa yang dimaksudkan dengan jual dan beli. Okay, pengertian jual dan beli adalah perdagangan atau jual beli menurut bahasa Arab itu nama dia al-bai'. Al-bai', at-tijarah dan al-mubadalah. Maqabalatu syai' bisyai, tukar satu dengan satu. Itu asas jual beli. Maksudnya barter tu adalah sebahagian daripada jual beli. Kalau ikut takrifannya. Okay, menurut kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, yang dimaksudkan dengan jual beli itu adalah menukarkan barang dengan barang atau dengan wang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua-dua belah pihak. Kalau dipaksa untuk ni, saya ada satu dinar ni, saya nak jual dekat ustaz, ustaz beli, ustaz beli, saya tembok. Bukan jual beli. InsyaAllah. Itu paksaan. InsyaAllah. Saya akan hunuskan balik ustaz. Bila dalam Islam ni, bila ada sesuatu benda dan satu istilah, Islam ni adalah agama yang sempurna. Bermula daripada bangun tidur, sehinggalah muamalat, jenayat dan sebagainya. Okay, jual beli ni bila ada hukum, dia ada rukun-rukun dia. Dalam jual beli dia ada 4 ataupun ada setengah ulama menambah sebagai 5 syarat. 5 syarat untuk berjual dan berbeli. Yang pertama, penjual. Penjual ni adalah orang yang memiliki barang ataupun mendapat izin untuk menjual barang itu. Maksudnya hak lah. Dia ada hak untuk menguruskan barang itu. Dan yang kedua, pembeli. Pembeli ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam erti bukan orang yang tidak waras.
atau bukan anak kecil yang tidak mumayyiz. Maksudnya dia dengan rela lah dan dia waras. Kalau dia tengah mabuk-mabuk nak beli, tapi syarat tu masih sah lah diterima dalam Islam ni. Masih sah sampai sekarang. Cuma yang anak kecil tu berlaku perbahasan yang banyak lah. Cuma kita ambil anak kecil yang mumayyiz lah. Dengan budak yang tak reti kita tak boleh lah. Syarat yang ketiga, barang yang dijual itu haruslah merupakan barang yang boleh dijual. Maksudnya benda tu boleh dijual. Yang kedua, bersih, biar boleh diserahkan kepada pembeli. Barang yang diketahui akan ciri-ciri dia. Ada setengah ulama memperbahaskan di sini, barang yang tak ada tak boleh jual. Tapi ada di sana istilah barang yang kita jual menggunakan katalog. Katalog ni ada, kalau dulu kita print cetak buku kan, sekarang ni katalog banyak online. Dah banyak. GCP sendiri pun kalau banyak barang kemas dia boleh beli secara online. Marketing pun dah banyak. Tapi dia adalah syarat-syarat penghantaran dia. Okay, yang ketiga, ikrar ataupun ijab dan qabul. Ijab dan qabul di sini ada ulama mengatakan dari segi sirah lafaz. Ada ulama yang mengatakan dari segi kerelaan. Kalau dia, contohnya kita beli online, kita klik accept tu, ijab dan qabul dah tu. Itu mengikut mazhab pendapat yang macam mana tu? Itu dia banyaklah pendapat. Tapi kira maksudnya ulama contemporary mengesahkan itu sebagai akad jual beli. Sebab sekarang pun kita lihat ada mesin-mesin kan, orang beli air tin pun dah dalam mesin. Kadang-kadang macam benda sekarang dah macam teknologi yang mainkan peranan. Jadi mungkin Ustaz boleh kreatkan balik kepada penonton semua insyaAllah. Okey, itulah seperti yang saya kata tadi, ijab dan qabul ni bukan hanya lisan. Dia hanya persetujuan untuk menjual dan persetujuan untuk membeli. Macam kat mesin tu, tuan dia yang letak mesin tu, dia letak harga lah. Maksudnya bila kita bersetuju masukkan duit dengan harga tu dan benda tu keluar, kita bersetuju untuk beli dan dia bersetuju untuk jual lah. Okey, itulah di antara syarat-syarat jual dan beli. Okey, selain itu berkait dengan hukum jual dan beli, di sana ada satu hukum bai al-gharar, jual beli yang tidak sah ataupun yang dilarang dalam Islam. Okey, Ibn Khayyim Al-Jauzi mengatakan gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan. Baik objek itu ada ataupun tidak. Sebab di sana berlaku perselisihan pendapat. Contoh dalam jual beli emas dan perak sendiri pun ada ulama pendapat dia di situ kena la ni. Maksudnya kita beli dapat barang. Cuma ada ulama lain yang berpendapat beli dan dapat barang tu bukan semestinya barang tu ada di sini. Contoh kalau saya jual perak, saya jual emas, okay, saya persetujuan awal persetujuan maksudnya dia bayar duit, saya bagi resit dan barang resit tu menunjukkan kemudian benda tu dah ada. Dan dia boleh tuntut bila-bila masa. Jangan bila kita dah serah barang, dia dah bagi duit semua, resit dah ada, nak pergi ambil barang tak ada, itu tak boleh. Tapi bila dia, hanya kita bagi resit, barang tu dah ada, dia boleh tuntut. Contoh macam sekarang dia ada bukti dalam akaun pelaburan emas yang disepakati menepati syariah, macam dengan ar-rajihi. Macam ar-rajihi ni katakan menepati syariah sebab dia ada emas, tak boleh ambil emas pun tak apa, tapi benda itu ada. Itu saya bagi contoh sebut nama tu sebab benda itu yang jelas disepakati. Okey, lepas tu dalam jual beli dia ada syarat salah, dia ada barang ribawi dan barang-barang yang biasa ni. Kalau barang yang secara basic, benda tu mesti ada. Kalau macam ikan dalam air, tak boleh sebab tak tentu lagi pendapat kata. Bukan hak milik si penjual tadi. Burung terbang di udara, aku nak jual kat kau. Dia ada banyak lah. Cuma saya nak sikit kepada emas dan perak. Kalau kita tengok fatwa kebangsaan, dia ada katanya kalau fatwa negeri Kedah, ada dalam web fatwa kebangsaan, barang kemas dia bukan, dia terlepas daripada yang ribawi itulah. Sebab dia jual design dia, jual kos buat apa dia semua. Tapi kalau barang-barang lain, emas yang lain tu adalah perbahasan yang panjang. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang telah membahaskan, membincangkan dengan panjang lebar berkenaan dengan dari sudut syarat jual beli yang telah digariskan oleh Islam. Sesungguhnya kita sendiri nak tak nak kena kembali bahawasanya memang perkembangan zaman ikut zaman, cara teknikal perniagaan memang cukup berbeza. Zaman dulu memang tak ada sistem macam ni. Zaman sekarang dah macam-macam teknologi dah berkembang. Makanya apa, kita kena manfaatkan sebaiknya supaya apa, ia relate dan bertepatan dengan apa yang telah dibawa oleh Islam, supaya apa, perkembang ikut zaman dan kita kena selarikan insyaAllah. Jadi sila penonton, tuan-tuan yang semata Allah SWT, yang ke mana-mana kita akan kembali lagi selepas ini dengan topik dan perbincangan yang lebih hangat. Yang ke mana-mana insyaAllah. Brand
band should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Alhamdulillah, sedang beruntung masih lagi bersiaran kita dalam program Bicara Hikmah. Ini dah betul lah channel tu, jangan tukar-tukar lagi. Sebab apa? Kita akan bincangkan lagi topik yang lebih hebat dan lebih semangat, insyaAllah. Jadi kita melihat kadang-kadang di pemikiran kita semua, sedang penonton yang dia berada di rumah, kadang-kadang terbayang lagi, aku sebenarnya ada emas, aku nak buat, nak jadikan hiasan. Ada yang nak buat apa lagi, nak buat gigi palsu emas pun ada juga sekarang ni. Kadang-kadang kita kena kembali, kadang-kadang kemahuan kita, kemampuan kita, ataupun kita punya keinginan berbeza-beza. Tetapi dari sudut yang ingin kita bincangkan pada hari ini, saya ingin kongsikan daripada apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Encik Samsul sendiri. Sebagai kita sebagai seorang pengguna, sebagai seorang pengguna, bagaimanakah hak kita? Hak kita sekarang ni, aku ada duit banyak dekat bank, aku nak beli perak ke, aku nak beli wang perak ke, nak beli emas ke dan sebagainya, itu adalah kemampuan aku. Mungkin Ustaz boleh, Encik Samsul boleh bagi saranan sikit, sebab bahasa dia pun macam Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan bertambah semangat dan Encik Samsul sendiri akan memberikan satu gambaran supaya apa, supaya kita lebih jelas sebagai hak kita sebagai pengguna. Tak kisah, yang penting kita ada matlamat yang betul, yang matlamat kita jelas. Aku nak menyimpannya untuk apa, jaga masa yang panjang. Jadi saya persilakan kepada Encik Samsul untuk membincangkannya. Terima kasih Ustaz Husaini. Jadi di sini banyak kita lihat peniaga-peniaga emas ataupun yalah company-company, syarikat-syarikat emas yang menawarkan pelbagai, orang kata, jenis pelaburan. Ada yang pelaburan berteraskan emas fizikal, ada yang pelaburan tak dapat emas, dapat kertas. Jadi di sinilah hak pengguna untuk memilih bagaimana kita nak bermula dengan emas dan perak ni. Jadi di sini sebab saya menyarankan apabila kita nak membeli emas, yang pertama, syarat utama beli emas mesti dapat emas. Okey, itu yang pertama. Beli emas kalau dapat kertas tu kalau boleh tolong elakkan. Sebab apa? Kalau ikutkan daripada Ustaz Zaki terangkan tadi, kita mesti ada ain dia. Kan? Kalau beli emas mestilah kena dapat ni emas ni, kan? Dapat emas, kalau beli 1 gram, dapat emasnya 1 gram, kita boleh pegang, kita boleh gigit, kita boleh rasa. Bukan beli emas, dia bagi cuma surat perjanjian. Jadi di sini adalah satu yang gharar kat situ, kan? Ada unsur-unsur, orang kata gharar. Yang mana tak jelas di situ. Mana emasnya dan bila kita nak tuntut pula, tak boleh dapat emasnya. Jadi di situ yang pertama, law. Nak beli emas, beli emas mesti dapat emas. Yang kedua, kita bila kita nak beli emas, pastikan tiada pulangan bulanan yang dijanjikan oleh syarikat-syarikat emas ni. Kita dah banyak lihat tahun 2012 sahaja, tahun lepas sahaja, banyak company yang di-freeze oleh bank negara, dibekukan transaksinya kerana menjalankan skim pelaburan macam ni lah. Memanglah diberikan emas. Contoh, tuan-tuan beli 1 kilo akan dapat 1 kilo emas dan dijanjikan 3%, 2% 1 bulan. Dan itu adalah salah daripada segi undang-undang, yang mana bank negara dah membekukan beberapa syarikat-syarikat yang memberi pulangan yang sebegini. Jadi yang kedua, law yang kedua, jangan terpedaya dengan janji dapat duit bulan-bulan. Okey, sebab kita lihat kebanyakan orang kita ni memang itulah yang dicari. Saya meniaga emas ni dah 4 tahun, kan? Bila saya mempromosikan emas ni, soalan yang pertama, bila aku beli emas daripada engkau, berapa bulan-bulan aku dapat? Itulah mentaliti orang kita, Ustaz. Jadi yang pertama bukan dia nak, orang kata, dia tahu kenapa matlamat dia nak simpan emas ni, tapi berapa bulan-bulan yang aku dapat. Itu yang dia tanya dulu. Jadi di sini saya tekankan bahawa GCP ni, kita kedai emas,
Kita ada cawangan di Ceras, kita ada cawangan di Melaka, kita ada cawangan di Bertam, Pulau Pinang, dan ibu pejabat kita di Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, yang mana kita tidak menawarkan sebarang skim pelaburan. Jadi kita sama seperti kedai-kedai emas yang lain, cuma kita memberi penerangan kepada masyarakat supaya menjaga hak dia sebagai pengguna ni, hak untuk memilih, jangan terpengaruh dengan janji-janji manis jurujual, janji-janji manis peniaga-peniaga emas yang menjanjikan pulangan yang tinggi, pulangan bulanan yang lumayan. Jadi di sinilah hak kita untuk memilih dengan ilmu. Tanpa ilmu itu yang kebanyakan orang kita ni semua hanyut. Satu tahun bolehlah dapat pulangannya, tahun kedua kena freeze dengan bank negara. Jadi di sinilah kita sebagai pengguna berhak memilih. Yang ketiganya, apa yang kita nak dalam pelaburan emas ni, kita pilih. Kita ada di pasaran sekarang, ada menawarkan jongkok emas, okay, wafer macam yang 1 gram ni, wafer. Ada juga dalam bentuk coin, macam GCP kita ada dinar GCP. Juga ada barang-barang kemas, emas 916, emas 909, barang untuk perhiasan. Jadi di sinilah orang kata pengguna ni perlu membuat pilihan yang bijak, menetapkan matlamat. Jika matlamat dia untuk pelaburan, mana yang sesuai adalah emas 999. Kalau untuk perhiasan, mungkin simpanan untuk jangka masa panjang, boleh beli emas perhiasan macam rantai yang fashion-fashion tu, macam dijual di kedai-kedai emas biasa ni, kita boleh pilih yang itu. Jadi di sinilah orang kata kita perlu bijak mencari ilmu untuk membuat pelaburan emas ni. Bagaimana orang lain boleh dapat untung yang tinggi dengan menjalankan transaksi ataupun pelaburan tu sendiri, tapi bagi orang yang tak ada ilmu ni, duk bagi emas kat orang, beli emas dapat kertas tadi, akhirnya ke laut. Kan, ke laut lah kan, emas tak dapat, duit bulan-bulan tak dapat, habis semua. Jadi di situlah pengguna perlu bijak pilih orang kata carikat ataupun peniaga-peniaga emas yang betul-betul genuine. Orang kata betul-betul tulen lah kat sini kan, tidak menawarkan sebarang bentuk pakej pelaburan. Okey, jadi yang seterusnya, apa yang saya nak sampaikan di sini tentang hak pengguna ni. Okey, kita ada di pasaran kita banyak melihat bank-bank pun ada buat pelaburan emas, yang mana ada yang beli emas tak dapat emas, ada yang beli emas dapat emas. Jadi dekat sini pun kita perlu melihat bagaimana konsep syariah tu daripada pelaburan emas di bank-bank ni. Ada yang bank menjalankan pelaburan emas ni dengan perbankan konvensional, yang mana dekat situ tiada orang kata sebarang sandaran kepada emas. Contoh kalau kita beli emas 10 gram dan kita tak boleh tuntut emas tu, kita hanya boleh jual beli dalam buku saja. Dan ada juga skim pelaburan emas di bank ni yang patuh syariah, Islamic banking, yang mana bila kita beli emas, dia akan tunjuk emas dekat kita. Contoh kalau ustaz nak beli 1 gram, dia akan bawa depan ustaz 1 gram, kemudian dia akan tanya balik, ustaz nak simpan di bank ke ataupun ustaz nak simpan sendiri? Kalau ustaz nak simpan di bank, dia akan simpan dengan nama ustaz ni. Ada tak sumber-sumber yang dia boleh rujuk ataupun dia boleh kenal pasti keadaan dia? Maksudnya dia nak rujuk pada tempat yang betul-betul dia yakin itu macam mana? Okey. Jadi sebenarnya untuk rujukan-rujukan, maksudnya rujukan tempat-tempat yang sesuai nak beli emas ni, jadi pada saya tak susah. Yang pertama, balik kepada saya punya first law tadilah, mesti kita beli emas dapat emas. Tu first law. Jangan orang kata beli emas dapat emas, dapat emas tu, tolong kan, itu nak rujukkan yang betul-betul orang ni tulen tak tulen jual emas ni. Kalau ustaz beli emas, mesti dapat emas. Kalau dia kata beli emas dapat kertas, okay, dapat resit je, tolong abaikan, pergi cari tempat lain. Saya cukup tertarik bila mana Encik Samsul tadi mengatakan apa, kalau beli emas mesti kita nampak law dia, mesti kita dapat emas juga. Macam yang tuan-tuan, kalau nak kahwin jangan masuk perempuan, mesti kena yakin dasar hantaran semua dapat perempuan tu sendiri. Jadi kita melihat juga ya tuan-tuan, sedang penonton hamba Allah SWT, sedang penonton hamba Allah SWT. Jadi bila mana kita melihat keadaan tersebut, perlukan ada sikap kita ni rajin mengkaji, rajin bertanya,
rajin untuk discuss untuk supaya apa kita kenal pasti dengan di pihak mana yang betul-betul kita yakini dan kita betul-betul sihkohi. Sebab apa Islam ajar bila mana kita membuat satu urusan jual beli ke yang lebih-lebih lagi melibatkan nilai yang cukup tinggi ni, maka perlu pemahaman dan penelitian yang mendalam supaya apa kita dalam keadaan golongan orang-orang yang betul pada sandaran apa yang kita inginkan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan berehat seketika. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita akan bersiaran lagi selepas ini. InsyaAllah kita bersua lagi. Brand should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings. In print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Alhamdulillah sedang penonton, sebenarnya kita masih lagi dalam bicara hikmah, yang mana kita tambah lagi kesimpulan yang akan kita simpul dan kita konklusikan pada hari ini, yang mana saya suka untuk bawakan kepada hadirin sekalian, yang mana tadi Ustaz Zaki sendiri telah menjelaskan cara jual beli dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz supaya kita lebih kukuhkan lagi kefahaman kita sendiri. Kadang-kadang kita nampak saya serah duit, dia terima, itu dah syarat jual beli. Tapi ruang lingkup yang lebih luas supaya apa, lebih umum dan hadirin semua lebih faham dengan lebih jelas, mungkin Ustaz boleh perkukuhkan lagi insyaAllah. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang bertanya. Kalau kita tengok syarat jual beli ni ada banyak lah. Saya fokus kepada jual beli emas. Okay, jual beli emas ni kalau secara jelasnya adalah yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa parameter pelaburan ataupun emas, perniagaan emas. Bolehlah tengok di laman web Majlis Fatwa. Tapi kalau nak mudah, buka laman web saya pun tak apa. Emasmaster.com. Boleh salin tuan-tuan semua. Okay. Yang saya maksudkan di sini, hukum asal emas ni dalam satu hadis, dia termasuk dalam barang ribawi. Di antaranya gandum, kurma dan emas. Ulama bersepakat pembelian emas mesti bayar dia dapat barang. Tapi di sana ada lagi pendapat-pendapat ulama yang terkini yang mengatakan sekarang ni membeli emas dengan duit bukannya pertukaran emas dengan emas. Sebab hadis asalnya pertukaran emas dengan emas adalah riba. Dia tak boleh kurang, tak boleh tanggung. Tapi ada ulama berpendapat bahawa pembelian emas sekarang menggunakan duit, bukan pertukaran emas dengan emas. Sebab macam kita bincang dalam episode sebelum ni, bahawa duit yang ada sekarang ni bukan lagi disandarkan dengan emas. Jadi tak berlaku lah pertukaran emas dengan emas. Itu sebahagian daripada pendapat lah. Okay, saya nak sikit lagi untuk kita buat muamalat pembelian ni, yang paling penting kita kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu macam mana syarat jual beli, sebab tersilap langkah kita akan masuk ke dalam kawasan yang haram. Contoh orang duduk berniaga kan, berniaga orang azan, khatib naik atas mimbar, itu dah jadi haram. Tak boleh kalau jual kepada orang lelaki. Okay, kena ada ilmu. Dan yang kedua, untuk untung kena ada ilmu perniagaan dan pelaburan. Cara nak dapat ilmu banyak sekarang ni, mudah. Boleh hadir majlis ilmu. Saya difahamkan GCP juga buat roadshow satu Malaysia untuk menerangkan, menyedarkan masyarakat tentang ilmu emas. Ataupun sekarang ni tuan-tuan di landasan yang betul. Landasan kita di landasan yang betul, yakni bersama dengan bicara hikmah. Jadi jangan lari daripada bicara hikmah, insyaAllah. Pelbagai hikmah dan ilmu yang kita akan dapat. Teruskan menonton insyaAllah. Macam dengan mengusi pula. Biasa. Okay. Boleh lepas ni. Itu yang paling penting lah. Yang pertama, kena ada ilmu. Bila ada ilmu, kita tahu nak pilih pelaburan, cara pembelian yang halal. Dan bila kita ada ilmu, kita tahu macam mana nak menjana keuntungan.
Jadi cantik sebenarnya bila kita lihat daripada hasil yang Ustaz jelaskan tadi, bila mana kita berbalik kepada soal beli, jual beli, yang mana panduan tu kalau kita ikut cara yang terbaik, maka kita akan berada dalam posisi yang betul lah. Kita beli emas pada orang yang betul-betul ada authority, maka dapat hasilnya. Kalau kita berniaga dengan cara yang salah, maka salahlah dia punya penghasilan pada diri kita, sehingga kita terkesan kepada benda-benda yang haram ataupun benda-benda yang syubhah dan sebagainya. Jadi saya ingin teruskan kepada Fajar Encik Samsudir sendiri, mungkin boleh bincangkan lebih lanjut lagi dari sudut penyimpanan yang boleh dilakukan supaya apa, kita sendiri penonton semua lebih jelas lagi dari sudut pelaburan jaga masa panjang ni, insyaAllah. Dipersilakan. Okey. Jadi tadi saya dah sebutkan tentang bagaimana kita nak memilih sebagai pengguna, kita nak memilih dia punya rules ataupun law dia, undang-undang dia nak beli emas ni. Kita dah kupas tadi, dan sekarang saya dah ada emas. Kat mana saya nak simpan? Itu soalan yang biasa ditanya apabila kita punya pembeli-pembeli tanya, saya dah ada emas, kat mana saya nak simpan? Pada saya, jawapan paling mudah dan paling suka saya bagi, saya kata rumahku syurgaku. Kan? Kita dah kata rumahku syurgaku, jadi kita simpan kat rumah lagi selamat. Yang mana saya kadang-kadang pergi ke luar, jumpa dengan saya punya pelanggan-pelanggan, jumpa masyarakat untuk bagi tentang, bercerita tentang kelebihan emas dan perak ni. Banyak saya dapat feedback. Antara cara-cara penyimpanan yang dilakukan oleh pembeli-pembeli emas ni, ada yang orang kata dia beli emas sampai 100 gram, 200 gram. Jadi, apa yang dia buat, dia ambil batu bata, dia letak atas surat khabar, dia letak emas tu di atas batu bata, dibalut masuk dalam surat khabar tu, lepas tu di-wrapping. Dan dia letak di belakang pintu. Jadi, penyendal pintu. Belakang pintu bilik kan? Jadilah penyendal pintu bilik. Kemudian, dia beli emas-emas yang palsu ni, yang tiruan ni. Emas-emas tiruan yang banyak dekat pasar raya sekarang ni, ada sekarang pun bunga emas dalam RM50, RM100 punya harga tu. Okey, dia panggil anak bini dia, dia bagi tahu, okey, abah simpan emas kat dalam balang ni ya, dan diletak atas almari. Jadi di sini apa yang kita nampak, apabila kita kreatif berfikir macam mana kita nak simpan emas, dan biasanya perompak-perompak ataupun pencuri-pencuri ni, kaki pecah rumah ni, dia ambil masa antara 3 minit je. Dia ambil masa sekejap. Dan dia akan cari ahli keluarga kita yang lemah untuk dia tahu kat mana barang disimpan. Jadi sekiranya berlakulah kecurian dan dia katalah dia pegang anak kita, tanya kat mana bapa kau simpan barang. Anak kita akan tunjuk tu. Yang dekat atas almari tadi tu, yang barang mas palsu tu. Dia ingat mas betul. Jadi itu yang dia akan ambil. Penyendal pintu kita di belakang bilik tu, dia tak ambil je. Didikan secara tak langsung tu. Diterapkan, insyaAllah. Itu salah satu contoh bagaimana orang kata kreatif. Banyak lagi cara-cara yang boleh kita simpan kan. Banyak perlu kreatif. Dan kalau kata tak yakin rumahku syurgaku tu, mungkin ada orang kata rumah saya dah 10 kali kena pecah. Apa yang dia minat sangat rumah saya ni, tak tahu. Jadi kita ada di Malaysia ni banyak bank yang menawarkan peti simpanan bank. Tak mahal, RM80 saja setahun peti simpanan safe deposit box. Ada syarikat-syarikat swasta juga yang menawarkan safe deposit box ni. Jadi boleh kita boleh simpan barang-barang di situ. Jadi benda ni semua bangsa lain dah buat. Dah lama dah dia orang sewa safe deposit box tu, bukan sekadar untuk letak emas, tapi semua dokumen-dokumen penting, geran tanah, surat nikah, surat kahwin, apa semua kan, semua diletak dalam tu kan. Jadi dekat situ barang-barang pun selamat kan, kalau kata rumahku bukan syurgaku tadi. Jadi di sini kita kena yakin lah. Dan satu lagi, yang ketiga, apa yang saya selalu sebut kan, sebenarnya apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, apa yang kita fikir tu, semua tu doa. Bila kita rasa takut, bila kita rasa aku beli nanti kena curi, betul-betul lah kena curi. Asyik ni itu yang diulang, nanti aku beli emas kena curi, aku beli emas kena curi. Dah tu doa tu. Jadilah kena curi sungguh. Jadi di situlah orang kata kita nak menyimpan emas ni kena kreatif.
Okey. Jadi terima kasih kepada Encik Samsudin. Saya tak sangka ya sejak sedang penonton, bila mana kita melihat orang simpan emas ni, rupa-rupanya pemikiran dia tu lebih kreatif, lebih inovatif. Hati dia tu hati emas, belakang dia akan emas. Pemikiran dia nampak setiap benda tu ada emas. Nampak pokok emas, nampak kerusi emas, sehingga baju pun emas. Jadi insyaAllah kita semua dapat ambil seberapa banyak daripada pencerahan yang telah disampaikan oleh Afadi Ustaz. Terima kasihlah di atas pencerahan yang dibawa pada hari ini. Dan kepada Encik Samsun sendiri, yang mana banyak benda-benda yang kita boleh kongsikan. Pendedahan ini sebenarnya pendedahan cukup bernilai. Emas, orang cakap ni, nilai yang cukup keemasan ni, peluang untuk kita dapat dan kita rebut. Mudah-mudahan kita dapat aplikasikan dan kita dapat rebut sebaiknya dalam sudut penjanaan ekonomi kita seharian sehingga ke anak cucu dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain episod. Bertemu lagi. Sirwa ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.